Okay, so sedikit sambungan berkenaan dengan box trading yang mana saya janji kepada anda saya nak tunjukkan contoh-contoh counter yang dah berlaku box trading. Tapi saya nak tunjuk satu counter update selepas beberapa hari saya record last penerangan berkenaan dengan box trading counter list. Jadi kita tengok hari tu counter list ni dekat sini masa saya record itu. Okay, so anda boleh check balik lah. Macam penerangan yang saya dah buat, okay, bahawa kita buat satu box dekat sini. Sekejap, sorry. Okay, yang mana kita buat box dekat situ. Yang bawah ini kita jadikan support, yang atas ini kita jadikan resistance. Nah, sedikit update. Bawah ambil body, yang atas ni pun ambil body. Kalau body itu gap up, kita ambil body gap up. Kalau body itu dekat bawah, kita ambil kat bawah. Jadi tengok ah, hari pertama hari kenaikan yang banyak itu 13%, hari kedua hari retracement yang mana volume itu kurang, hari ketiga masih turun, yang mana saya suggest beli pada hari keempat still turun, tapi next day tu dia naik tuan-tuan. Sehingga sekarang dia naik. Dah cukup. Okey, sehingga kan dekat sini pun ada berlaku lagi box trading. Nampak? Kalau anda nampak dekat sini berlaku lagi sekali box trading, kalau beli pada hari keempat beli kat sini kemudian naik. Okey, kemudian berlaku lagi box trading. Kalau beli pada hari keempat iaitu pada hari inilah. Nah, pada hari ini. Dan masih berlaku lagi box trading. Okey, nampak tak perjalanan box trading ni macam mana? Sebelum saya tunjuk counter lain. Sebab tu saya off record sekejap. Beberapa hari kemudian saya sambung balik. Sebab kita nak monitor balik counter ni apa yang akan berlaku. Jadi kalau kita pergi belajar dekat kelas. Maknanya 15 hari bulan belajar. 15 hari bulan 2 belajar. 3. Hari ni adalah 8 hari bulan 3. Nak kena belajar lagi. Means kalau dalam kelas mungkin tak sampailah benda ni. Maksud saya tu nah, mungkin tak sampailah penerangan sehingga ke tahap ni. Okey, boleh, maksud saya macam itulah. Okey, kalau kata di dalam kelas mungkin saya boleh tunjukkan saja. Jadi peserta balik-balik dia lupa. Okey. Yang mana praktik dia akan ingat. Yang mana yang nak tahu dia akan cuba, yang mana tak tahu dia kata yang ni siapa pun boleh cakap, siapa pun boleh cakap. Jadi dekat dalam video ni saya sertakan dengan bukti insyaAllah. Jadi saya sebenarnya saya nak tunjuk bukti counter-counter lain, tapi memandangkan last kita record adalah list, saya terus update counter list ini apa berlaku. Dan hari ni tuan-tuan ada satu counter nama dia AS Dion, tapi counter ni dia tak menarik lah. Counter ni dia tak menarik sebab sideways. Sebab dia downtrend. Cumanya, okay, volume dia tak ada beza daripada dulu dengan sekarang. Cuma volume yang kenaikan yang banyak ini ada beza. Okay, kenaikan yang banyak ini, okay, kenaikan sehingga 58%. Sepatutnya kita buat pembelian pada hari ini ataupun hari esok. Jadi, ini counter yang anda perlu update nanti. Apa akan berlaku dengan counter ni, okay? So, anda just update sahaja. Untuk diri anda sebagai satu pembelajaran, okay, sebagai satu nota yang anda perlu buat, ulang kaji, okay, praktikkan benda ni dan anda perlu tengok waktu tarikh anda play berapa berlaku pada harga, berapa kenaikan ataupun penurunan pada counter AS Dion ini, okay. Jadi tak semestinya naik lah, tak semestinya naik, okay. Kalau naik semestinya syok lah, beli banyak-banyak jual tanah, tak ia ada buat apa dah, okay. Jadi saya minta untuk anda semak semula counter ni. Yang mana pada hari ini, okay, berlaku sedikit kenaikan lah. Berlaku sedikit kenaikan. Yang mana saya pun dah beli lah. Tunjuk sikit. Okay, sama macam saya tengah record sekarang ini. Counter AS Dion ini dijadikan sebagai satu teknik intraday. Okay, di dalam topik intraday lah. So anda play topik intraday. Okay lah. Ini adalah sekarang ini di dalam topik penerangan box trading. Okey, di dalam topik box trading, sambungan box trading yang mana saya dah terangkan kepada anda last video berkenaan dengan counter list LEESK ni. Okey, kalau anda buat pembelian lah pada hari ketiga itu pada harga 526 sehingga sekarang dah naik 327%. So anda kaji-kaji balik lah teknik-teknik yang anda dah belajar, kena praktikkan. Okey, kena praktikkan. Okey, kemudian saya nak tunjukkan kepada anda beberapa contoh counter yang dah jadi. Ini counter ni waktu saya cerita belum jadi dan sekarang ni dah jadi lah. Waktu saya cerita itu, waktu kita study sama-sama di dalam video record ini adalah pada tarikh 15 hari bulan 2. Yang mana hari ini selepas sebulan kenaikan sebanyak 27%. Hampir sebulan kenaikan 27%. Banyak kot 27%. So saya post letak, saya akan terangkan kepada anda beberapa counter lain yang dah berlaku. Okey, yang dah berlaku means yang berlaku lama lah. Nah,
Okay, so counter pertama saya ambil kerana counter Kuskapi. Okay, Kuskapi. Yang mana berlakunya kenaikan itu, berlakunya beberapa kali box trading pada counter ini. Sekitar kalau kita tengok balik ya. Yang pertama saya detect dia berlaku kat sini. Okay, maknanya bukanlah konfo-konfo hari ketiga, hari keempat itu buat pembelian. Nak cerita dia box trading ni. Hari pertama, volume naik. Peratusan kenaikan dekat sini, 23%. Volume banyak. Next day, volume sikit, candle kecil. Maksud dia, secara lebih dalam lagi. Orang yang beli ataupun jerung yang masuk pada hari pertama ni. Okay, ni ni yang menaikkan sehingga 23% ni. Next day tu, dia take profit dalam keadaan terkawal. Okay, dalam keadaan terkawal. Dia tak jadi macam dia naik banyak, dia turun balik banyak macam tu. Yang tu dia jadi pump and dump. Okay, kebiasaan dia, counter yang naik banyak tiba-tiba next day berlaku sedikit retracement ataupun candle yang kecil, volume bawah pun sikit. Selalunya dia akan sambung lagi kenaikan. Means kalau setakat nak beli pada hari ketiga ini, naik maksimum ataupun paling tinggi dia pernah capai 20% lah. Tapi at least, faham tak? At least kita dapat beberapa persen daripada counter ni. Kita tak tahu ni, bila, tak, kita tak boleh beli sama-sama dengan dia kat bawah ni. Okay, nak beli pada harga 340 ni, kita tak boleh nak ikut dia sama-sama beli kat sini dan jual pada kat atas ni. Tak. Jadi kita boleh follow di atas sambungan kenaikan. Okay, so lebih kurang dekat situ ada pertama. Yang keduanya ada berlaku lagi dekat macam dekat sini ni. Okey, kenaikan sebanyak 13%. Yang mana kalau kita tengok selepas kenaikan 13% itu, next day tu sedikit retracement turun. Okey, sedikit sedikit retracement dekat bawah ni. Kalau beli pada hari ketiga sekalipun ada lagi kenaikan 10-12% macam tu. Maksimum kita tak ambil lah maksimum sampai 17% tu. Tapi at least nampak tak kenaikan dia tu macam mana. Dan bukanlah semua berlaku. Sebab tu saya kata perlu berhati-hati. Contoh dekat sini 10%. Okey. Ni jadi box trading. Tapi 1, 2, 3. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hari ke-8. Ngam-ngam dia keluar balik daripada. Turun balik di bawah kotak. Dah apa berlaku. Lepas tu dia naik balik. Dia kecoh juga kita. Nak buat macam mana. Tapi at the end dia, dia turun jugalah. Nah. Okey. So ini counter pertama. Yang saya cuba cari kepada anda yang terbaru lah. Maknanya bukan dulu, kalau nak cerita dulu banyak. Nah, macam contoh sekali saya cerita counter yang dulu-dulu. SOX lah. SOX ni cukup kerap berlaku lah dulu. Okey, dulu lah. Nah, so kita cerita SOX, Priva. Okey, nanti kita tengok Priva Asia. Nampak dekat sini. Dulu counter ni tak ada apa, biasa-biasa. Tiba-tiba ada kenaikan yang banyak. Ni dekat sini ni. Banyak lah ni, 38%. Anda tengok dekat atas lah. Kalau saya kata banyak tu, anda tengok persen kat atas lah. Okay. So, kenaikan yang begitu punya banyak dekat sini. 38%. Okay. Nanti, kalau anda jumpa kenaikan yang banyak macam ni, 38%, 40%, tiba-tiba next day ni cantik lah kena dah. Tiba-tiba volume ni lebih. Anda pun tak mahu beli. Dah. Saya kata, yang penting candle ini. Okay, candle ini kecil. Maknanya, dia close tu, dekat dalam keadaan yang terkawal. Okey, dia close tu dalam keadaan yang terkawal. Faham tak? Yang ni banyak tak apa, tapi sebaik-baiknya sikit lah. Sebaik-baiknya volume pada next day tu sikit. Tapi kalau volume pada next day tu banyak pun tak apa, tak ada masalah. Bukan tak boleh beli, boleh. Jangan pergi tak beli pula. Nah, seelok-eloknya dia lebih sedikit daripada volume yang hari kenaikan ni. Tu seelok-eloknya. Tapi kalau naik lebih ni pun tak apa, tak ada masalah. Nah, seelok-eloknya kurang. Okay. So nampak hari pertama, hari kedua, hari ketiga beli, hari keempat. Nanti hari kelima dia naik, 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 naik. Okay. So ni dulu punya cerita. Bukan sikit-sikit yang naik lah. Tak ada 80% confirm jual dah. Nampak kat sini ada lagi berlaku box trading. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat beli, naik. Nah, ni naik pula. Maksimum naik lagi 50%. 2-3 kali makan. Faham tak? Okay, ni dulu punya cerita. So kita tengok counter Priva. Kemudian kita tengok counter Win Tony. Ni counter-counter yang dulu. Yang lama punya cerita. Jadi kalau boleh saya tak nak tunjuk counter yang lama. Tapi tak apa untuk pembelajaran.
Kadang-kadang memang dekat dalam kelas pun saya tak suka nak tunjuk kaunter yang dah jadi. Macam list tu cantik lah. Kita tengah-tengah study. Kemudian sebulan lepas, sorry. Tak dan sebulan lepas tu kita sambung lagi. Saya record lagi video. Yang tu nampak. Nampak lah dia punya bukti. Sonok lah waktu kita record belum jadi. Tapi kita sambung record benda tu dah jadi. Dia beza dengan kalau kita tunjuk kat depan-depan orang benda ni dah berlaku. Jadi orang kata, eh dia ni betul ke dia ni? Siapa pun boleh abang, betul tak? Jadi kalau boleh saya, setiap apa yang saya nak tunjukkan, saya cuba mencari bukti yang sebaik mungkin untuk anda cuba. Bukan kata bukti tu memang teknik yang saya ajak ni memang berkesan. Tak. Saya nak minta anda cuba. Anda kena cuba sendiri. Faham tak? Okay. So macam Priva ni. Hari pertama kenaikan 32%. Anda tengok dekat atas ni. Nah. So 32%. Kenaikan 32%. Next day, candle kecil. Walaupun candle ini lebih daripada candle hari pertama. Okay, kadang orang tanya, eh ini hijau, ini candle merah, kenapa merah? Tak, sebab dia close dekat atas, close malam. Dia open atas kot, tak silap-silap. Okay, so jadi, kalau tak ambil, ugi lah. So boleh, tapi seelok-eloknya dia, candle in volume ini lebih kurang daripada volume hari pertama. Okay, jadi ini hari kenaikan hari pertama. Kedua, ketiga, hari keempat kita buat pembelian. So beli-beli, memang turun dulu. So selepas tu, naik lagi sampai 50%. Lebih lagi sebenarnya. Nampak tak? Okay. Jadi teknik ni, maksudnya anda kena faham daripada sudut macam mana. Yang pertama, jika anda dah ada dalam kaunter tu, tiba-tiba satu hari tu kenaikan begitu banyak-banyak. Oh, begitu banyak-banyak kenaikan sehari katakan 32%. Okay, relax dulu tak payah jual. Relax dulu. Nah, mungkin esok mungkin boleh jual apabila dia get up, dia naik dulu sebelum pukul 11 saya kata buat penjualan. Ataupun nanti anda nak beli balik, beli balik pada hari keempat ni. Ataupun hari ketiga, hari keempat, hari kelima tu pulang. Nah, skill masing-masing. Saya tunjukkan cara saja macam mana nak buat pembelian. Teknik saya bagi tahu kepada anda. Saya kongsi teknik. Selebihnya adalah skill anda sendiri. Jadi, skill dia tak sama. Nah, adik abang. Okay. Skill dia tak sama. Tapi cara ni, okay, teknik ni kita boleh share teknik yang sama. Maksud skill ni, tak setiap orang akan dapat beli pada harga yang paling rendah. Okay. Dapat beli pada harga yang yang sama. Okay, so macam apa? Okay, so saya cuba lagi cari beberapa contoh kepada anda, insyaAllah, untuk lebih jelas. Okeylah, saya sambung sikit ni. Saya bagi anda dua contoh. Satu contoh yang jadi, satu contoh lagi yang tak jadi. Bagi banyak-banyak contoh pun tak guna. Nah, faham tak? Sebab contoh tu benda tu dah berlaku dah. Jadi kalau banyak-banyak contoh ni untuk orang kata nak bagi bukti, okay, nak menunjukkan kesahihan sesuatu teknik itu, so kita perlukan banyak-banyak contoh lah. Tapi apa nasihat saya adalah anda kena cuba. Okay, anda kena cuba. Sekali tak jadi, cuba lagi tak jadi. 44 kali tak jadi pun anda kena cuba lagi. Okay, means kalau dah tak ada rezeki dalam teknik ni, anda dah rasa, aku try tak jadi-jadi, tak jadi-jadi. Sebenarnya kita kena check balik kenapa tak jadi. Kenapa? Adakah disebabkan candle tu tak cukup kecil ke? Candle tu terlalu besar ke? Volume ke dan sebagainya? Kita perlu kaji. Kalau sesuatu teknik kita cuba, then tak jadi. Maknanya kita kena kaji balik kenapa. Sepatutnya lah. Bukan kita terus fed up, give up dan sebagainya. Okay, so saya tunjuk kepada anda dua contoh. Yang pertama sekali, counter Euro. EURO, okay, yang mana kenaikan, okay, sebenarnya kenaikan ni tak banyak, 5% saja. Anda tengok kat atas, kenaikan tak banyak, 5%. Jadi kat sebelah sini berlaku sedikit retracement, so far okay lah kalau kita nak jadikan box ready. Tapi nak cerita hari pertama, dia naik, hari kedua turun, hari ketiga, hari keempat dia dah duduk di bawah kotak, jangan pergi beli lah. Faham tak? Dia dah tak jadi lah, okay, dia dah turun dah di bawah paras support dah. So jangan buat pembelian. Yang ni pula, kenaikan 21%, next dia cantik dah. Tapi hari ketiga dia dah naik lah tanpa perlu tunggu hari keempat. So nak beli ke tak? Terpulang. Maknanya kena cuba. Saya tak boleh kata, lah ni kita tengok cara dia naik. So saya kata belilah. Tak lah, saya tak kata macam tu. Kena cuba. Anda kena banyak mencuba. Okay. Last counter yang saya nak tunjukkan kepada anda dalam topik ni adalah Juan. Okay, yang mana Juan ni, kalau kita tengok pada tarikh, ni pun tak lama, dalam beberapa bulan yang lepas sahaja waktu saya record ini. Okey, ada berlaku kenaikan pada sini. Ni pada tarikh 18 bulan 12 2017.
yang mana kenaikan sebanyak 28%. Anda tengok kat atas, 28% atau 29%. Next day dia berlaku sedikit. Memanglah candle ni nampak besar, tapi dia close ni di paras tak sampai 1/3 pun candle hijau. Okey, jadi kita terima dia. Kemudian hari pertama, hari kedua, hari ketiga kita buat pembelian. Hari keempat kita buat pembelian naik. Next day dia turun. Selepas pada tu dia naik tak tentu arah dah. Okey, dan saya tak jangka bahawa siapa yang buat pembelian pada hari tersebut masih hold sehingga 126 sen. Tak lah, payah nak jumpa lah. Selalunya naik belah-belah persen pun dah. Dah sangat nak jual. Sorry, dah tercangak nak jual lah. Dia macam ketak lutut lah nak jual. Faham tak? Dia tak boleh. Kalau untung ni, untung belah-belah persen, dia dah macam ketak lutut lah nak jual. Tapi kalau rugi, banyak rugi tak apa, tak ada masalah. Sebab dalam keadaan rugi, dia sanggup untuk tunggu untuk naik balik. Naik balik ke paras dia beli pun dah okey dah. Dia jual balik lepas jual naik balik. Lepas jual naik lagi. Tapi kalau untung ni, kebiasaan dia naik, saya rasa naik dekat ni pun dah takut dah ni. 40% ni. Dah separuh hari perjalanan tu pun dah takut dah 24%. Dah banyak gila lah tu. Ini kan pula nak tunggu sehingga 26%. Dia takut. Bila dah naik banyak, dia akan takut. Takut turun dalam, takut turun banyak dalam masa satu hari. Jadi nasihat saya kepada anda adalah belilah satu lot. Dah beli satu lot untuk pembelajaran. Beli 10 lot untuk pembelajaran. Jangan terus-terus ada RM50 habis hentak beli RM50. Memanglah takut. Naik sikit jual. Turun banyak tak jual. Tu kita tak akan dapat skill nanti. Okay. So dalam topik ni saya kongsikan juga berkenaan dengan skill. Okay. So kalau kenapa saya galakkan anda buat pembelian satu lot. Okay. So anda bayangkan lah. Anda just bayangkan, saya tak tunjuk sebarang apa ni diagram apa. Okay. Satu lot anda buat pembelian katakan harga 50 sen. Jadi anda buat pembelian sebanyak berapa? Satu lot sama dengan 100 unit. Jadi 100 kali dengan 0.50. Okey, so lebih kurang 1.2, lebih kurang RM50 lah saya. Betul ke? Sekejap saya cuba kira kepada anda. Okey, 100. Saya cuba kira lah, saya nak cuba kira kepada anda. Dan kali 0.5. Okey, RM50. Anda bayangkan, anda buat satu kaunter pembelian, satu lot iaitu sebanyak 100 unit pada harga 50 sen. Okey, jadi anda beli pada harga 50 sen itu dalam keadaan RM-nya RM50. Jadi, kebiasaannya orang tak nak buat pembelian RM50. Sebab apa? Dia baca terus kepada rugi brokerage fee. Okey, rugi brokerage fee. Maknanya beli saja kena RM10 katakan. Nanti dia jual kena RM10. Jadi, dekat situ dia dah kerugian sebanyak, dia dah kena charge sebanyak RM20. Jadi, nak tak nak, dia kena rugi RM20 lah. Beli pun RM50. Tapi brokerage fee RM20. Nak untung macam mana? Itu persoalan pertama yang dia suka tanya. Okey. Kenapa orang tak nak beli satu lot? Okey. So, saya dedahkan kepada anda. Jadi, dia berfikiran bahawa satu lot bersamaan dengan RM50. Yang mana satu lot pun dia kena cah pergi dan balik RM20. Maknanya brokerage fee RM20. Dia terus-terus baca rugi RM20. Jangan baca rugi. Anggap brokerage fee itu sebagai fee untuk kita belajar. Okay? Memang beli ni bukan untuk untung. Beli untuk belajar. Kalau kata beli untuk untung, sebab tu yang dia pergi beli sampai RM50,000. Sebab dia nak beli, dia nak untung. Walhal sebenarnya kita tak tahu lagi pun kaunter itu nak naik ataupun nak turun. Walhal kita baru sedang belajar untuk mencuba teknik tersebut. Tapi kita dah masuk dengan nilai begitu banyak disebabkan nak untung. Apa yang berlaku adalah, kalau kaunter tu naik, okay? Kalau kaunter tu naik, selepas buat pembelian kaunter itu naik, contoh beli kat sini naik. Dia naik, dia tengok hari pertama beli dah naik tu, dia dah jual dah. Okay? Hari pertama beli tu dah naik, so dia jual. Sebab apa? Sebab dia dah untung. Jadi dia dapat untung. Yang tak dapat adalah skill. Faham tak? Untung memang dia dapat, skill dia tak dapat. Itu yang pertama. Yang keduanya, apabila kaunter itu tak naik. Jadi bila tak naik, kaunter tersebut turun. Jadi bila turun, dia dalam keadaan rugi. Rugi yang banyak. Jadi bila rugi yang banyak, dia terpaksa hold. Jika turun lagi, dia hold. Turun lagi, dia hold. Sampai satu tahap, berbulan-bulan, duit dia dalam satu kaunter tersebut, maka dia tak boleh beli kaunter lain. Bila dia tak boleh beli kaunter lain, modal tersangkut dekat situ, sama ada dia cut loss, okay, dia cut loss ataupun dia tak cut loss. Okay, kalau dia cut loss, masalah lain pula.
Kalau dia tak kat loss. Situasi pertama, kalau dia tak kat loss. Bila dia tak kat loss, maknanya dia tak boleh beli sebarang kaunter lain. Kalau dia nak beli, dia kena masukkan modal baru. Jadi, kalau tak beli, bermakna tak ada skill. Sama aja. Ha, nah, situasi dia, beli banyak, yang pertama anda akan dapat untung kalau nenek. Yang kedua, kalau dia turun, anda tak dapat untung, malah rugi yang akan ada. Ditambah pula dengan skill anda tak dapat sebab tak boleh buat pembelian kaunter lain. Okey? Tapi situasi yang kedua, jika turun, anda cut loss. Ataupun anda tambah modal. Emosi anda akan terganggu. Okey? Emosi terganggu bermakna, maksud saya adalah, anda sebelum ni dah cut loss, rugi daripada RM50,000 turun 10% katakan. Anda dah rugi RM5,000. Jadi anda tercari-cari lagi, anda tercari-cari RM10,000 yang rugi tu. Sorry, RM5,000. 10% itu RM5,000. Anda mencari RM5,000 yang rugi. Nak cover balik RM5,000 tu. Disebabkan nak cover tu lah, kebiasaan dia, mood lagi terganggu. Emosi lagi kacau. Sebab tu saya kata, belilah dalam keadaan satu lot dulu. Dua lot, 10 lot. Rugi brokerage fee tak apa daripada rugi tak dapat skill bertahun-tahun. Okay? So, saya share sikit dalam topik kali ni. Okay? Sebab dia, saya nak galakkan anda buat pembelian satu lot, percubaan. Okay? Percubaan dengan teknik ni, cuba teknik tu, cuba teknik ni, cuba dapatkan confidence level. Okay? Dapatkan maximum profit. Cuba, cuba. Nah, dia sekena banyak cuba. Jadi, kalau kita beli tu dengan nilai yang banyak, itu bukan cuba. Itu memang nak untung pun. Okay? So, insyaAllah bertemu di next topic.